Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Dijasmin ya. Di pagi hari ini kita akan melakukan penanaman dongkelan bahan bonsai bambu kuning yang kita dongkel sekitar 2 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Ini batang sangat bagus, sudah mulai tumbuh subur. Ini tadi dari ground ya, saya cabut, mau saya pindah pot ya. Karena dongkelan yang sudah tumbuh subur di belakang, di depan juga semua banyak, di sebelah sana itu juga banyak. Saatnya kita pindah ke pot. Seperti biasa ini potnya sudah dapat teman-teman ya. Sudah dapat, dan media yang kita gunakan seperti biasa tetap tanah bawah bambu lagi ya, supaya subur nanti. Saksikan kita akan melakukan pemindahan bahan bonsai bambu kuning dari ground ke dalam pot teman-teman ya. Dan tidak lupa kami doakan dan ucapkan semoga di pagi hari ini teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, digampangkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya ya, dilunaskan segala hutang-hutangnya. Semoga semua doa yang terbaik buat teman-temanku semua se-Indonesia pecinta bonsai ya. Saksikan kita melakukan pemindahan bonsai bambu kuning dari ground ke pot teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman ya sudah selesai ya, bagus ya, sesuai dengan potnya, karakter bambunya juga bagus. Ini donggelan sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu ya teman-teman, kita tanam di ground, sekarang sudah bagus, tumbuh subur, kita pindah ke dalam pot. Oke, dan terima kasih buat teman-temanku semua pecinta bonsai bambu kuning se-Indonesia ya. Nah, bila mana teman-teman ada buat atau berlebih, kami harapkan sumbangannya, subscribe-nya kepada kami, jangan lupa tekan like, share, subscribe, dan komen ya. Nah, bagi barang siapa yang ingin memiliki bonsai bambu kuning yang bagus, nah, bisa hubungi Pak D. Jasmine. Nanti akan saya kirimkan bonggol bambu kuning kepada teman-teman ya. Nah, apabila sudah mendukung channel kami, otomatis akan saya kirim. Nah, nanti komen saja di kolom komentar atau japri saja ke Pak D. Jasmine ya. Nah, saya jamin jaringan nanti juga punya bonsai yang sangat bagus. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video Pak D. Jasmine tentang bonsai-bonsai bambu kuning, bonsai-bonsai yang lain ya. Nah, semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Dan selalu bisa menyaksikan video-video Pak D. Jasmine. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.